Halo Mamski, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Tiba-tiba Masa. Kali ini aku mau share cara mengolah kepiting yang benar supaya jadi menu kepiting yang enak nantinya. Nah, ini aku sudah beli kepiting sebanyak 2 kg. Ini jenisnya kepiting bakau. Dan pertama Mamski harus lihat kepitingnya itu masih hidup atau enggak, yaitu dengan cara melihat apakah matanya masih bergerak. Nah, seperti ini. Kalau masih bergerak itu tandanya dia masih hidup. Jangan pernah makan kepiting yang sudah mati ya, karena itu benar-benar enggak enak banget. Oke, selanjutnya kita akan matikan dulu ini kepitingnya. Jadi kepiting itu enggak boleh direbus hidup-hidup ya, kasihan. Untuk diolah Mamski harus matikan dulu kepitingnya. Oke, siapkan pisau yang ujungnya tajam, lalu pegang kepiting dari tangan kiri dengan posisi seperti ini. Cari bagian belakang kepiting di posisi pertemuan antara cangkang atas dan bagian bawah. Lalu ini ditusuk. Tusuknya jangan ragu-ragu Mamski, langsung kita tusuk aja sampai ke dalam. Nah, seperti itu. Di situ ada paru-paru ya Mamski, jadi kita tusuk paru-parunya. Nah, seperti ini udah sedikit kebuka. Paru-parunya sudah kita tusuk, lalu kita biarkan aja ini 5-10 menit sampai kepitingnya itu benar-benar mati. Oke, kuncinya itu adalah jangan takut, jangan ragu. Kalau mau ditusuk ya langsung tusuk gitu, jangan sampai ada keraguan. Oke, seperti ini. Nah, ini aku beli 2 kilo kepiting, isinya 5 ekor kepiting. Jadi satu kepiting itu setengah kilo lebih ya, termasuk gede nih. Oke, jadi sekali lagi kita harus bunuh dulu kepitingnya sebelum dimasak lebih lanjut. Untuk mematikan kepiting, kita harus menusuk bagian belakang kepiting karena disitulah tempatnya paru-paru. Jadi kita tusuk paru-parunya. Kita tunggu sampai 5-10 menit sampai dia benar-benar mati. Nah, ini sudah 7 menitan Mamski. Aku cek dulu kepitingnya dan ini udah nggak ada pergerakan ya. Matanya juga udah nggak bergerak. Kaki-kakinya juga sudah lemes semuanya. Sekarang saatnya kita bersihkan kepitingnya. Oke, ini mau aku gunting dulu tali rafia yang mengikat kepiting. Ini digunting dulu semuanya. Oh ya, kepiting itu mengandung jumlah protein yang tinggi loh Mamski. Penting untuk diketahui, protein adalah nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh, pertumbuhan otot, dan fungsi tubuh yang optimal. Sedangkan kalori dan kandungan lemaknya relatif rendah. Jadi mengkonsumsi kepiting sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang, karena dia mengandung zat fosfor yang dapat membantu mencegah osteoporosis dan radang sendi di masa depan. Kepiting juga penting dikonsumsi anak-anak nih, karena dia itu bisa menutrisi otak dan disarankan bagi kita untuk mengkonsumsi makanan laut seperti kepiting setidaknya sekali seminggu. Oke, talinya sudah lepas semua ya. Sekarang kita lanjut untuk membersihkan kepiting. Gimana caranya? Sebentar, ini aku cuci dulu. Oke, Mamski bisa lihat kepiting itu punya kaki-kaki yang tajam ya. Nah, ini kita harus gunting bagian tajamnya. Oleh karena itu, saat membersihkan kepiting, selain pisau kita juga butuh gunting. Dan juga nanti ada sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Tambahannya ada kawat pembersih untuk menggosok punggung kepiting. Dan terakhir kita pakai ulekan ya, untuk menggeprek capit kepitingnya. Nah, ini aku sedang membuang atau menggunting bagian yang tajamnya. Oke, selanjutnya Mamski bisa lihat bagian perutnya. Ini kalau bentuknya lonjong seperti ini tandanya jantan ya Mamski. Nah, ini kita buka aja dan dibuang. Oke, setelah itu kita akan membuka cangkangnya. Nah, ini kalau keras bisa kita bantu dibuka pakai pisau ya. Nah, ini sudah terbuka. Di bagian dalamnya itu ada paru-paru ya. Kalau aku akan membuang paru-parunya ini Mamski, karena menurutku dia itu kotor ya, sebagai penyaring ketika kepitingnya itu berada di dalam air ya. Ini pasti banyak lumpurnya. Tapi ada juga yang nggak dibuang Mamski. Kayak misalnya di warung seafood kaki lima pinggir jalan itu dia nggak dibuang. Jadi terserah aja ya, kalau memang suka bagian itu nggak usah dibuang. Oke, ini dia sudah selesai. Sekarang aku akan buang mulutnya. Ini juga keras, jadi harus dibuang. Udah gitu, kita sikatin semua bagian tubuhnya karena ini penuh lumpur dan kotoran yang nempel nih.
harus kita sikat di sela-sela kakinya juga. Dan kadang-kadang kita suka temui kepiting itu penuh lumpur dan nempel banget. Nggak akan hilang kalau hanya disikat seperti ini, Mamski. Kalau nggak bisa hilang dengan disikat, Mamski perlu gosok dengan kawat penggosok ya, supaya lumpurnya hilang dan lebih bersih. Oke, ini sambil aku kucurin air juga supaya kotorannya langsung mengalir, langsung terbuang. Nah, ini aku bilang kawat gosok. Ini kita bisa gosok di bagian cangkang kepitingnya nih, Mamski. Ya, meskipun kelihatannya sudah bersih, tapi sebenarnya lumpurnya itu masih ada yang nempel juga, Mamski. Jadi aku pastikan digosok lagi seperti ini. Oke, ini sudah bersih semua dan aku taruh di baskom. Aku lanjutkan untuk membersihkan sisa kepitingnya yang tadi. Nah, itulah mengapa kepiting itu harganya lumayan mahal ya, Mamski. Karena selain memang bahan bakunya mahal, ini aku beli kepiting 1 kilonya 70.000. Udah gitu bersihinnya juga susah nih. Jadi harus diguntingin, digosok, disikat. Oke, ini udah aku sikat. Lanjut aku buka cangkangnya. Terus dibuang paru-parunya ya. Nah, untuk bagian dalam, sebisa mungkin jangan ada yang terikut terbuang ya, Mamski. Ini bagian sini tuh enak banget nih, jadi nggak aku buang. Dan ini dia sudah selesai, aku bersihkan kepitingnya. Selanjutnya aku akan menggeprek bagian capitnya nih. Nah, Mamski bisa juga membelah badannya supaya makannya lebih mudah ya. Tapi yang penting capitnya itu harus kita bantu geprek. Nah, sampai cangkangnya ini retak seperti ini, Mamski. Oke. Satu lagi. Nah, sekarang aku akan membelah bagian badannya nih. Kita belah di tengah ya. Oke. Ditekan saja seperti ini. Hap. Nah, ini sudah terbelah, Mamski. Udah, gini aja. Terus aku taruh di baskom lagi. Kepiting yang lain juga aku belah semua. Oke, selanjutnya kita akan mengukus kepitingnya. Aku sudah siapkan dandang. Lalu taruh kepitingnya sambil dirapikan supaya muat ya. Udah gitu aku taruh juga daun jeruk di antara kepiting itu supaya bau amisnya hilang dan wangi ya kepitingnya. Tumpuk lagi dengan kepiting yang lain. Ditaruh daun jeruk juga di antara kepiting itu. Nah, sudah selesai. Ini kita kukus selama 20 menit. Oke, setelah 20 menit hasilnya seperti ini, Mamski. Tuh, langsung berubah warna menjadi merah ya. Dan ini wangi banget. Enak banget baunya. Selanjutnya, aku akan menyimpan di wadah. Mamski bisa siapkan wadah besar seperti ini, atau kalau nggak punya, bisa dimasukkan ke dalam plastik per ekor. Jadi kapanpun bisa kita olah. Nah, ini dia kepitingnya sudah siap untuk dimasak menjadi menu yang lain. Kalau Mamski mengolah kepiting dengan cara seperti ini, dijamin rasa kepitingnya enak ya. Di konten selanjutnya aku akan membagikan resep dari olahan kepiting yang biasa kita makan di restoran mahal ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.